Saya DJ YZ kini sedang berada di Labu Negeri Sembilan bagi mengikuti perkembangan pasar segar terkawal yang diadakan secara pandu lalu di Pejabat Farma Negeri Sembilan. Farma Negeri Sembilan memperkenalkan konsep pandu lalu sebagai kaedah penjarakan sosial apabila berurusan dengan pengguna sewaktu PKP. Dan pada hari ini, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Satu bersama dengan Ketua Pengarah Farma telah mengadakan kunjungan bagi melihat pasar segar terkawal secara pandu lalu. Sebelum ini, banyak daripada outlet-outlet kita tak dapat meneruskan usaha. Tapi setelah kerajaan membuat kajian dan telah mengambil inisiatif, di sinilah sebenarnya daya usaha Farma yang telah memainkan peranan bagi memastikan supaya kita dapat memasarkan produk-produk pertanian dan juga pembeli-pembeli dapat bekalan masing-masing. Nilai jualan keseluruhan yang disertarkan oleh Pasar Segar Terkawal Farma Negeri Sembilan ini bermula pada 1 April 2020 hingga 17 April 2020 adalah berjumlah RM420,442 dan telah memberikan kemudahan kepada 5,463 pengguna serta melibatkan 35 orang usahawan mendapat faedah daripada pelaksanaan Pasar Segar Terkawal ini. Kepada rakyat Negeri Sembilan, jom kita pandu lalu di outlet Pasar Segar Terkawal Negeri Sembilan. Jangan lupa hashtag stay safe, hashtag kita jaga kita dan hashtag kita pasti menang.